Weh, turu wae. Sarap belum? Wis ya ngopinya, Ge. Beban aku makin melaku-melaku apa yuk? Melaku nanti? Ya, melaku-melaku tak Jakarta, jalan ke gedung bertingkat. Wis, dilengkas lah. Ya, mumpung di Nombigu ada Car Free Day. Apa di luar, gila? Car Free Day itu... itu loh. Sing ngerain tuh uang gue kendaraan mebu. Oh, Car Free Day. Ya, ayo lah nih, penasaran Car Free Day kan apa. Yo, yes, yo, mangkat. Halo. Saya Pak Ijo. Saya Pak Ijan. Saksikan ikuti saya akan jalan-jalan menonton Car Free Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi Jakarta, selamat pagi teman-teman sahabat Pernolo TV di mana saja berada. Pagi ini saya jalan-jalan menikmati segarnya udara pagi di Jakarta. Dan saya mengajak kembaran saya yang selama ini berada di desa, kali ini saya ajak ke kota untuk berjalan-jalan untuk menikmati udara segar di Jakarta. Yuk kita dengarkan apa cerita dia tentang indahnya kota Jakarta. Kan Pak Ijo, sakjane nyonge mau durung paham Car Free Day itu siapa? Apa kancane Rika sana nang Jakarta? Car Free Day ini nang Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin di Minggu kendaraan bermotor ural lewat tekan jam 10. Nah, awake dhewe boleh lewat, Mbok? Iya boleh. Nek lewat bayar kira? Ya ora bayar. Arane sapa bayar? Mbok kayak Jakarta Fair wis dodolan, aku kon tuku, kon bayar maning mlebune. Kang, awak gede, saya kira nang Bangjo. Ini Bangjo nang kene arane apa? Apa ya? Ya? Tapi biasanya ya lampu merah. Arep ono sing ijo, ono sing kuning, ora tau disebut. Gampangane ya lampu lalu lintas. Oh iya Kang, aku mau krungu Rika nyebut jalan Tamrin. Apa Tamrin kancane awake dhewe kae? Ya bukan, itu kan Tamrin Pawiro. Kalau iki Muhammad Husi Tamrin, seorang pahlawan, makanya namanya dibuat jalan. Oh, tak kira Tamrin kancane awake dhewe. Jakarta kutanya resik ya Kang, up banget. Nah, iyalah, namanya juga ibu kota. Oh, biungi kuto. Nek, namanya kuto, ono ora Kang? Ah, kita kon musing ora-ora baik. Ih, anak suara manuk. Kok neng kuto jauh ke manuk ya Kang? Karena manuk kutilang, manuk trocokan, oke banget. Nang desa dewe tau no manuk, cukeli wong-wong. Iyalah, kalau di Jakarta itu burung nggak boleh ditangkep. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Kalau di kampung awake dewe kan, wah, jangan manuk intes dilepas baik sore ini wis dipopor, diinjen. Harus ditangkep maning. Pancane undang-undang ora berlaku nang kampung dhewe kan? Ya berlaku sanusantara. Malah nang kabupaten awake dhewe wis ana. Ning wong kampean wae sing males maca, dadi ora paham. Wargane ngono dheweke do ngurusi karepe dhewe. Terus ben Kang ben menawake dhewek akeh manuk. Ya pemerintah desa kudu bisa menerapkan undang-undang.
jangan mengabaikan undang-undang, tegas bisa mengatur warganya. Kui contone ikut melestarikan alam, kudu dicintai alam kita ini. Mulo kui aku pesen sesuk neng mereka Bali neng kampung sampaikan pada Pak Lurah. Iya Kang, insya Allah aku tak moro neng kelurahan sesuk tak sampai kena apa sing diceritake karo Kang Paijo. Tenane ya, ajang Lombok penting kui. Siap Kang. Esuk-esuk wis nyambut dalan. Omahe mbok wis sapone apa durung ya? Ya omahe dheweke ya mbok. Lerek langkung, Pak. Wis nyapu lah nek bapake kan kerja golek pangan. Wes sik Kang, dalan dalan ki wong ayu arep liwat. Badhe tindak pundi Mbak Ayu? Ini di Jakarta, kalau nanya orang tuh pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa daerah. Kira ngerti menang baik. Oh iya Kang, masih nyongnya kelalen, tak kira nang kampung dewek. Lah kaya na tulisan PS TNH abang yang panah mendugur kaya. Maksudnya pribin Kang, opane karep dolan nang PS apa ngana? Huh? Itu lurus, bukannya mendugur. Kalau lurus kae ke pasar Tanah Abang itu PS mainan Rika takon tandalan ngomong jenenge ora ngerti ya takon Kang. Walah ana Bang Jo mana Kang, awak dhewe ngliwati Bang Jo ping pindho. Wah neng kene iki Bang Jo pirang-pirang keluar ngumpul no kaya oli. Gue gawe ngopo kan Bang Jo di rumah bakang gue gawe. Lagian Bang Jo ditungi ya mak lu karena tau melaku-melaku nang kuto nah bisa-bisa di cekirika baru bisa melaku-melaku nang kuto pemenuh nang Jakarta ye. Pancene sampean runtah-runtah Jakarta cek demian wis tau aneh kok sedina jan rasa turu. Loh kok gak bisa tidur? Kenapa? Kepikiran terus harus jemintan. Oh gak jemintan lah kok gak diajak? Dijaki pripen oh jemintan dusku kok yuk sopo singarit ngono singarit orang anak wah jan malah pitik oke kan tadi bingung ya aku balik baik. Tak kira pacarmu. Loh sekarang siapa yang ngurusin itu kambing? Seki anak deh Karman ngurusi timbangan yang kurung lintang gelinting rokok ya takut ngurusi kambing pitik men ana kerjaan mengkonen enyongnya sebalik di kampung tinggal ngitung biayanya tak pira ngitung baik lah yuk digaji wonge si Karman ya urek lah gaji pripen kur ngurusin terung dina paling mengkonek balik kena roti oleh-oleh masake kae. Nah gue mau ngitung-ngitung ya kur ngitung tok ah Rika ku jangan medit mau ketuk-ketukan kelambi apa lepis ngomong sangune wae langka ya wis aja kuatir engko tak tukuk nak lambi tok sing apik yo matur suwun ah. Weleh-weleh Kang, ae gedungnya dhuwur banget. Masya Allah, gedungnya sundur langit. Bukan sundur langit, itu namanya pencakar langit. Pencakar, emang duwe kuku kayak macan bae, duwe kuku mencakar. Ya itu kan istilah.
Ngomong-ngomong, kamu sudah makan belum? Wis, Kang. Aneh jadi titik. Nek rokok ya durung. Terus udah lapar? Ya, rata ge, rata keli. Terus mau makan? Ya gelem lah. Sama. Nek arep nawani apa? Takon, Kang. Ya kur takon. Iya nek kur takon itu kira ora warek lah. Ya mengku lah. Astagfirullah, Kang. Sing bengosan kae apa-apa matanya mendelik kayak apa kae? Oh, itu ondel-ondel. Onde-onde. Ondel-ondel, kesenian khas Betawi. Itu sekarang lagi diarak. Sinang jerone ondel-ondel iku uang kan ya, Kang ya. Kira-kira bisa mabuk apa kesurupan, Kang? Kaya jaran kepangan awake dhewe kae. Oh, ya enggak. Ini kan kesenian tradisi Betawi. Bukan kuda lumping, jadi enggak ada kesurupan. Oh, ngono. Tak kira bisa kesurupan terus judul-judul kayak jaran kepang. Wala-wala, aduh biung. Sing waton-waton kayak ayu-ayu banget sing ngiringi ya. Aku tak deleng-deleng disit ah. Jelah wong ayu-ayu kayak wong ayu-ayu pada melaku-melaku yang kesenian Betawi. Kang, kayaknya pada melayu-melayu, anak-anak gelut, Bok. Bukan orang berantem. Itu lagi pada olahraga, lari pagi. Sampean macul terus olahraga ini. Pisan-pisan melayu-melayu di kota ini. Bong kuto, anak-anak baik, olahraga ini melayu rame-rame. Tak kerani, anak-anak gelut. Warga Jakarta, kalau pagi atau libur itu berolahraga biar sehat-sehat begitu macam-macam baik nih kak. Kalau kayak anak-anak baik mana yang melayu manggul pelembungan nyerah buat jabat manggul rumput manggul keranjang no sukete. Jan, belas nyongir apa hanggar masuk di gawa-gawa balon kayak kue dan bisa mabur mbok kayak bocah cilik. Jadi betah nyongir nang kene mlaku-mlaku wis maturun banget kan diajak mlaku-mlaku nonton kayak kie. Ih ngapa iki wong melayu ke madal-madal. Boleh, Masya Allah. Jan rumah kok dur banget. Terus ribet gawe niki. Kesempatan wong pira iki. Wong sedesa ya cukup kurang. Ya bukan sambatan ini mah. Ini juga proyek. Ada insinyurnya. Macam-macam prosesnya. Tak pikir kayak nang kampung kae sambatan karo tangga-tanggane. Malah nyongi cik kepikiran ki pipe nggak apa sire nggak semuanya munggah mangana apa dipikul apa pipe ya ah yang bulah nerangin harus sampean mah kalau nyandrat. Iya benar kok kan mikir malah ngotokan ngomah bisa kerokan pas bulah ramang direken ya wis nonton wae rasah.
melu cawe-cawe. Terus yang mulai misalkan ki mentek itu waktu nih jam 10. Sik Kang. Yang kene kok orang nolong betulan es lilin ya. Aku jen ngelak banget eh. Emang Erika kan gawa duit. Harus jajan barang. Yang gawa lah, tak bungkus plastik mau kayak ana 10.000 cukup Pak. Yo wis yuk. Tuku orson wae sing murah.